Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vidi di channel Vidi Resek. Nah, kali ini saya mau terbang ya, yang ada di kawasan atau di desa saya ya, di Desa Madroso, lalu di Desa Temuyereng dan Tanjung. Oke, kali ini saya terbang untuk melihat kondisi jalan raya yang ada di sekitaran rumah, yaitu terutama di jalan Randegan ini ya, sampai di perempatan Randegan teman-teman ya. Di sini biasanya banyak yang menjual makanan minuman untuk persiapan berbuka puasa. Oh iya teman-teman, saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang melaksanakan. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman. Oke, ini menuju ke arah timur teman-teman. Yang di situ ada apa namanya? Rambu-rambu ya. Randegan ya, belok ke kiri, kalau kanan itu ke Madroso, kalau lurus ke Kedamaian. Nah ini berada di Randegan utama. Nah itu ada rambu-rambu lampu kuning ya, kedap-kedip itu. Itu adalah di area perempatan Randegan. Nah kondisinya seperti ini ya. Ya banyak kendaraan yang berhenti kiri kanan jalan ya, membeli makanan minuman ya, untuk persiapan berbuka puasa. Nah kondisinya seperti ini. Lalu lintasnya juga mulai ramai menjelang maghrib ini ya, sekitaran pukul 5 lebih 15 menit. Nah kalau yang atas itu adalah menuju ke arah Kedamaian ya. Ya. Sekarang saya terbang ke arah barat teman-teman. Nah ini menuju ke barat ya, banyak kendaraan juga, masih ramai lancar. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan di sore hari ini menjelang berbuka puasa, dan saya ucapkan kembali selamat berbuka puasa di puasa yang ke-12 ya, semoga puasanya lancar sampai
hari kemenangan nanti di hari raya Idul Fitri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.